Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas kembali aplikasi penghasil uang ya, yang beberapa hari yang lalu sudah saya bahas juga tentunya ya. Dan di sini kenapa saya membuat video ini lagi, karena untuk mengonfirmasikan ya temuan-temuan saya tentang aplikasi ini, atau ya ada informasi lah yang berkaitan dengan aplikasi yang akan saya review ini teman-teman ya. Mohon maaf agak bising ya, karena saya sedang ada di kedai kopi dan tepatnya di pinggir jalan raya teman-teman. Tapi semoga tidak tidak mengurangi informasi yang akan saya sampaikan ini teman-teman ya. Oke, apa nama aplikasi yang akan saya bahas kembali ini? Ya, yaitu adalah Postpay teman-teman ya. Saya mereview Postpay itu beberapa hari yang lalu ya, dan banyak yang komentar ya, gak bisa dipakai saldonya terus saat mengundang teman ya, tidak bisa mendapatkan bonus gitu ya. Contohnya seperti ini, ada dari Muk Gaming ya namanya, yang komen di kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Dia bilang bahwa, "Bang, saya habis undang teman kok gak masuk ya?" Mungkin maksudnya adalah bonus untuk mengundang teman. Oke, itu satu ya. Terus yang kedua, Kak, ini dari Awal Gamers ya namanya, nama akun YouTube-nya. "Kak, kok saldo gratis yang 10.000 gak bisa digunakan? Malah saldo gak cukup padahal ada 10.000, pembayaran cuma 6.000. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan ini sudah saya dapatkan jawabannya. Tentunya ini akurat langsung dari Postpay-nya sendiri teman-teman. Jadi ini bukan mengada-ngada. Oke, langsung saja. Di sini kan ada informasi ya di aplikasi Postpay-nya ini. Nah, ini yang promo double bonus katanya untuk pengguna baru ya. Pengguna baru. Nah, ini keterangannya ada Postpay aplikasi layanan pembayaran dan transaksi keuangan lainnya. Nah, di sini ada keterangan, "Yuk ajak teman dan keluarga kamu untuk membuka rekening Postpay. Jangan sampai kelewatan," katanya ya. "Ada bonus saldo 10.000 dan pulsa 10.000 saat kamu install dan aktivasi Postpay." Gitu. Tapi di sini teman-teman perlu garis bawahi ya, dari kata-katanya saja di sini, "Ajak teman dan keluarga kamu untuk membuka rekening Postpay. Jangan sampai kelewat," katanya ya. "Ada bonus saldo 10.000 dan pulsa 10.000 saat kamu install dan aktivasi Postpay." Nah, di sini nggak ada keterangan untuk yang si pengundang gitu. Ini ditujukan untuk yang diundang. Misalkan teman kamu ajak gabung di Postpay dan daftar ya. Nah, teman kamu itu dapat bonusnya gitu. Seperti itulah ya. Di sini tidak dijelaskan si pengundang mendapat bonus gitu. Dan itu menjadi pertanyaan saya juga, teman-teman ya. Lalu saya menanyakanlah ke Postpay-nya ya. Di email Postpay yang di developer itu kan ada emailnya ya, kalian juga bisa tanyakan sendiri di sana. Di sana klik saja emailnya. Di sini saya email ya, saya bilang, "Kenapa saldo gratis tidak bisa digunakan dan kenapa tidak ada bonus referral? Padahal saya sudah mengundang banyak teman mendaftar di Postpay, tapi bonus tidak saya dapatkan." Seperti ini pertanyaan saya ya. Lalu Postpay menjawab ya, ini emailnya halo postcare@postindonesia, jadi resmi dari Pos Indonesia ya. "Di sini, yang terhormat Bapak Ibu ya," katanya, "terima kasih telah menghubungi kami. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Untuk bonus Postpay poin dengan mengundang teman kerabat menggunakan kode referral hanya berlaku hingga 30 September teman-teman. Jadi ini sudah jelas ya bahwa si pengundang saat ini tidak akan mendapatkan bonus, tapi yang diundang itu akan dapat bonus 10.000 gitu teman-teman ya.
Terus saya menanyakan lagi ya di sini ya. Di sini saya tanyakan di keterangan di dalam aplikasinya kok sampai 31 Desember gitu. Mereka nggak jawab, tapi saya baca lagi seperti tadi. Ya, yang di keterangan sampai 31 Desember 2021 itu di sini saya menanyakan pulsa ya, yang tadi ada yang menanyakan pulsa tidak bisa dipakai gitu ya. Di sini saya tanyakan lagi bonus pendaftar baru juga tidak bisa dipakai. Beli pulsa padahal ada potongan 10.000. Mereka menjawabnya seperti ini. Terima kasih atas informasi yang disampaikan kepada kami. Mohon maaf. Mohon dilampirkan screenshot kendala yang ada pada saat pembelian pulsa. Nah, lalu saya kirim lagi tuh email. Saya screenshotkan ya buktinya. Saya katakan ini screenshotnya, di atas ada keterangan saldo tidak cukup padahal saldo ada gitu ya. Saya sudah lampirkan keterangannya bahwa saat membeli pulsa itu gagal ya. Katanya mohon maaf Bapak Ibu, diharuskan ada saldo yang terendap sebesar 10.000 teman-teman. Jadi intinya adalah ketika gagal mendapatkan pulsa itu aturan dari postpay-nya itu harus ada saldo yang mengendap otomatis. Saldo gratis yang 10.000 itu ketika kita membeli pulsa yang totalnya 16.000 dikurangi 10.000 otomatis kita belinya 6.000 ya, karena ada potongan 10.000 itu nggak bisa, katanya harus ada saldo yang mengendap minimal 10.000. Dan di sini saya sarankan ya, kalau saran ya, kalian isi saja saldo di postpay yang 25.000. Kenapa yang 25.000? Karena pada saat kita ngisi saldo postpay yang 25.000 itu akan dapat bonus 10.000 pulsa gitu. Otomatis nanti akan ada potongan 2 harga pulsa gitu ya. Otomatis saldo yang terendap itu pasti 20.000-an atau lebih dari 10.000 itu bakal ada gitu ya, saldo teman-teman semua kalau deposit atau melakukan isi ulang di postpay yang 25.000. Saldo yang pertama itu bisa dipakai, terus yang bonus isi ulang isi saldo postpay yang 25.000 itu ada bonus 10.000 itu bisa dipakai. Jadi nanti teman-teman bisa dapat 2 kali pengisian pulsa gratis dan potongan harga 10.000 gitu teman-teman ya. Di sini terserah kalian ya, mau memakai postpay atau tidak itu terserah kalian. Tapi yang jelas di sini adalah postpay itu adadalah ya pos ya, PT Pos Indonesia gitu ya, badan usaha milik negara. Dan tidak perlu diragukan lagi, PT Pos itu memang ada gitu, dan itu adalah badan usaha milik negara, otomatis pasti legal kalau BUMN gitu ya. Oke, itu saja review kali ini ya, informasi tentang aplikasi postpay. Kalau mau lanjut melanjutkan aplikasi postpay silahkan gitu ya, kalau enggak ya tidak apa-apa. Oke, terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.